Main-main dengan ilmu di sini bermaksud dia mempersendakan ilmu tu pula. Kita ni macam contoh ibu-ibu, ayah-ayah, semua ya, kita ni menghafal Quran banyak bagus. Tapi jangan mempermainlah ayat Quran. Ada orang kan tak hafal Quran. Jadi kalau kita jenis hafal Quran banyak ayat kita hafal, kadang dalam gua pun mengayat-ayat tu juga. Eh, kau ada apa-apa nanti kau miskol lazarotin aku. Faham tak? Faham tak? Itu main-main lah ayat Quran, tak boleh. Dosa. Miskol. Nak suruh miskol. Kau ada apa-apa nanti kau miskol lazarotin lah. Kau miskol lazarotin aku. Tu main-main ayat Quran, tak boleh. Dosa. Allah tak, daripada cakap yang mengarut, baik pakai ayat Quran. Tak boleh. Quran ni benda mahal. Benda yang daripada Allah Ta'ala. Kau punya nilai pun takkan sama dengan nilai Quran lah. Tak boleh main-main ayat Quran. Ataupun kalau dulu macam sunnah ya, sunnah-sunnah ni kan kita belajar, makin belajar kadang ingatkan makin elok, makin mengarut pula ilmu yang dia dapat, dia jadi main-main pula. Kalau dulu saya masih ingat ada satu cerita yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Bustan. Imam Nawawi menceritakan ada satu orang ni ialah akan ada hadis Nabi bersabda, kalau kita masuk dalam majlis ilmu, kata baginda Nabi, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man 'indahu, rawahu Muslim. Kata Nabi, tidak ada satu kaum yang duduk berzikir ingat pada Allah. Ini kita ni mengingat pada Allah Taala ni, melainkan mereka ni dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Artinya Tuhan bangga depan malaikat semua. Tengok tu hamba aku tu rajin dia walau tidur pun, duduk juga dalam majlis ilmu. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2700. Alah ustaz ni janganlah tegur tidur itu. Malam tidur lewat, cucu melompat terkati nanti tidur. Okey, sorry saja kacau. Jadi salah satu yang Nabi sebut tadi, majlis ilmu ni adalah majlis yang haffathumul malaikah, dipenuhi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ada seorang ni, ada seorang hamba Allah ni, kata Imam Nawawi, masa kawan-kawan dia ramai-ramai nak pergi ke majlis ilmu lah. Jadi yang seorang ni dia tanya pada kawan-kawan dia, ramai-ramai pergi mana ni? Ada ceramah ni, ada majlis ilmu, jom lah. Hati-hati lah, pergi sana. Bukan apa, aku takut nanti korang terpijak sayap malaikat. Nanti korang terpijak sayap malaikat tu, patah sayap dia, sian kat dia. Dia kan tak boleh terbang nanti. Seusai dia cakap macam tu, kata Imam Nawawi, dia tengah berdiri orang tu. Tengah dia berdiri tu, tiba-tiba badan dia jam. Kaku. Jam. Kah. Macam orang nak kena stroke pun ada. Kah. Jam. Tersembam jatuh. Dan dia punya kaki dia tu kerah. Tak bergerak dah. Selama beberapa hari. Sampailah ada orang datang merawat dia apa semua, baru dia okey balik. Itu pun tak sepenuhnya. Jadi macam tak apa nak sihat dah lepas tu. Jadi mulut hati-hati. Nampak adakah dia kata dia kutuk malaikat tadi? Macam contoh kata malaikat ni apa ke? Tak, dia macam gurau lah. Sebab dia belajar hadis tu. Kalau dia tak belajar hadis tu, dia pun tak tahu ada malaikat. Tapi bila awak dah belajar bahawa malaikat pun ada, jangan mempermainkan pula. Kata jalan hati-hati terpijak sayap malaikat. Dia malah nak pergi majlis ilmu. Dia peli kawan-kawan yang lain. Mulut jaga-jaga. Hati-hati orang macam ni. Dia takutlah Allah Ta'ala ni kalau dia nak tunjuk anytime lah. Anytime. Oh, hati-hati kita. Yang mempermainkan malaikat-malaikat ni pula. Kalau itu kisah Imam Nawawi. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah ada menceritakan. Kitab Bidayah wa Nihayah dalam jilid 13 muka surat 289 menceritakan. Ada satu orang lelaki, namanya ini disebutkan sebagai Abu Salamah. Ni Abu Salamah ni bukan kisah zaman sahabat Nabi dulu ya. Ini yang zaman ni ya, yang terkini ni ha. Nama Abu Salamah, dia ni suka main-mainkan hadis ah. Orang menyampaikan hadis, dia suka main-main, mempermainkan hadis. Dia main-mainkan hadis sampai tahap dia kayu sugi tu, kan kayu sugi tu, dia ambil kayu sugi tu, dia tanya kawan-kawan dia, kawan-kawan semua ni kayu sugi ni buat apa? Kayu sugi ni untuk apa? Untuk apa kayu sugi ni? Kawan-kawan ni kata,
Untuk kayu sugi lah. Salah, bukan. Dia ambil kayu sugi tu, dia bubuh di punggung dia. Untuk cuci sini. Dia gelak. Cuci sini. Dia tunjuk di punggung dia. Walaupun kayu sugi, bukanlah dia pijak Quran. Bukan dia kencing atas kitab hadis. Kayu sugi, pegang bukan kena ambil sembahyang pun. Tapi dia hina barang kesayangan Nabi tu. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Nak tahu tak apa jadi, apa kesudahan orang yang mempermainkan hadis Nabi tadi tu? Ataupun alatan kesayangan Nabi tu? Jangan ke mana-mana. Sebab kita takkan ke mana-mana. Memang duduk sini je lah. Okey, sama-sama-sama. Biasanya airline shampoo semua keluar. Airline beras, paiza. Dapatkanlah. Okey. Ya Allah. Tak lama selepas itu, dia mengadu. Apa sama lah? Lepas pada gurau tu, dia balik rumah. Mengadu sikit perut. Dia mengadu dia sikit perut. Dia sakit perut sampai menggelupur. Menggelupur lagi perut. Aduh. Tiba-tiba keluar daripada perut dia itu melalui belakang, apa, dubur belakang, punggung. Keluar ke belakang, lahirnya satu binatang pelik. Binatang tu pula macam tikus. Kepala ikan, kaki empat, taring ada empat, ekor tajam, tengok dia belakang macam arnak. Ha, kalau rajin lukis. Oh, dia suka imagine. Saya ulang sekali lagi. Ini bukan cerita mana Ustaz dapat cerita ni. Macam dongeng. Pedongeng pula. Tu yang saya sebut tadi tu. Kitab Bidayah Wa Nihayah, jilid 13, muka surat 289. Sedap cari sendiri. Ya. Tengok sendiri cerita tu. Lagi dahsyat cerita dia. Dia ni sampai tahap, lahir binatang tu, keluar macam tikus, kepala ikan, kaki ada empat, taring ada empat, ekor tajam, belakang macam arnab. Pelik betul binatang tu. Dan binatang tu dia menjerit sangat kuat. Sampai anak perempuan laki-laki tu menjerit lah binatang. Tak pernah tengok alien ke apa ni. Pukul sampai mati tu. Dan tak lama selepas itu, laki-laki tu pun meninggal dunia lepas tu. Dahsyat lah kisah ni. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam Allah apalah sangat. Sebab kayu sugi je pun. Kayu sugi pun bukan yang Nabi. Cuma Nabi pun ada kayu suginya. Tapi tak boleh lah. Benda-benda sunnah ni jangan hina. Tak boleh buat hina. Allah Ta'ala kalau dia tunjuk sekali tu dahsyat sangat. Dahsyat sungguh. Apa-apalah berkaitan dengan sunnah-sunnah ni jangan. Ada satu lagi sunnah yang Nabi ajarkan apa dia? Yang Nabi ajar. Dan orang main-mainkan. Sunnah ketika bangun awal pagi. Apa? Bangun pagi. Itu sebab cepat mati. Bangun-bangun pagi gosok gigi dulu. Banyak benda yang boleh buat sebelum gosok gigi. Salah satunya apa dia? Basuh tangan. Sebelum berwuduk, sunnahnya adalah basuh tangan sebanyak 3 kali. Adalah pula perbahasan dia kenapa nak basuh tangan pula semua tu. Tapi panjanglah, tapi apalah itu salah satu daripada sunnah lah. Basuh tangan sebanyak 3 kali, basuh dulu tangan. Maknanya kempen basuh tangan ni lama dah. Lama bukan baru lepas makan. Dulu lagi Nabi ajar, sebelum wuduk basuh tangan 3 kali barulah berwuduk. Jadi sambungan hadis tu Nabi kata, kenapa kena basuh 3 kali? Sebab kamu tidak tahu ke mana tangan kamu pergi malam tadi. Kita tidur mana sedar tangan kita masuk ke mana. Jadi salah satu hikmahnya bersih sebelum nak wuduk. Sebelum nak wuduk kan suci lah. Suci dulu sebelum nak suci. Oh, bersuci sungguh kita ni. Itu ceritanya. Dapat satu ilmu. Basuh tangan sebelum berwuduk. Jadi ada orang dia main-main. Dia kata yang Nabi suruh basuh tangan tu untuk orang yang tangannya noti. Yang noti-noti punya tangan. Tangan nakal tak tahu duduk diam. Selup sana sini. Kita yang tangan baik tidur macam tu, bangun esok pun macam tu, tak payahlah basuh. Apa berlaku kepada dia? Apa berlaku kepada dia? Tangannya itu masuk dalam punggung. Melekat tak boleh keluar. Dahsyat. Entah apa benda dia gatal tau. Garu-garu, ruk-ruk. Sup masuk dalam punggung. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Damn, lekat. Macam degam. Entah macam mana dia buat nak keluarkan balik. Tapi bayangkanlah tangan duduk macam tu. Nak ke mana-mana orang tengok. Kau ni kenapa gaul punggung empat orang ni?
Tak boleh. Kalau kita kan, orang ada tarik keluar balik. Tak boleh tarik dah. Seolah-olah kau memalukan hadis Nabi, kau dimalukan depan manusia lain pula.